لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا عليم علمنا من علمك كما ترضى به عنا يا حليم خلقنا بخلق الحلم وحققنا بحقائق العلم اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير أما بعد Para hadirin yang dimati sekalian, Alhamdulillah kita syukur pada Allah kerana sekali lagi kita diberi peluang oleh Allah untuk kita meneruskan pengajian kita ini dalam membicarakan tentang mengenai bagaimana kita diminta supaya apabila kita dekat dengan saat kita dihadapkan di hadapan Allah, satu perkara yang sering terjadi pada kita ialah kita jadi berburuk sangka kepada Allah. Berburuk sangka kepada Allah ini kita diminta supaya jauhkan diri kita daripada satu suasana yang berburuk sangka ataupun su'uzan, buruk sangka kepada Allah. Lalu kita diajar supaya kita berbaik sangka. Berbaik sangka maksudnya kita diminta supaya apabila kita dekat dengan kita dihadapkan di hadapan Allah, lalu mengubah diri kita ni, kita rasa beruntungnya kita dan berpeluangnya kita untuk kita ditemukan menghadap di hadapan Allah. Yang ini satu benda yang sukar bagi orang yang dekat dengan kematian. Kerana biasanya bila orang dekat nak mati, dia jadi rasa ralat pada diri dia untuk dia nak tinggalkan dunia ini. Dia jadi rasa payah kerana dia telah melekat lama dengan dunia. Bila melekat lama dengan dunia, menyebabkan dia rasa bahawa kenapa aku mesti mati? Sedangkan padahal di waktu ini sepatutnya orang lain terlebih dahulu kena mati. Ini dia akan jadi benda demikian. Jadi-jadi ni punca apa? Punca kerana gangguan. Gangguan yang datang. Bila kita dekat nak meninggal dunia, gangguan-gangguan ni datang. Gangguan apa yang datangnya? Ada dua. Biasanya gangguan yang besar. Satu gangguan yang nampak, satu lagi gangguan yang kita tak nampak. Gangguan yang nampak ni apa dia? Anak-anak kita, keluarga kita. Ni gangguan yang kita nampak. Satu lagi gangguan yang kita tak nampak. Gangguan tak nampak ni apa dia? Gangguan syaitan. Syaitan datang ganggu seorang bila dekat dengan kematian seseorang. Kadang-kadang dia tidak ganggu gangguan syaitan, tapi gangguan nafsu. Nafsu kita ni sendiri terganggu kerana bila kita dekat nak mati, kita jadi rasa kenapa aku mesti mati padahal aku masih lagi muda? Kenapa aku mesti menghadap depan Allah di saat ini sedangkan aku tak ada penyakit apa-apa? Ini benda-benda yang menyebabkan nafsu kita ni masih lagi kuat terhadap dunia. Lalu jadi datang satu benda yang bahaya. Bahaya apa dia? Bahaya buruk sangka. Berburuk sangka kepada Allah. Bila datang buruk sangka, menyebabkan bila seorang tu meninggal dunia, meninggal dunia dalam keadaan berburuk sangka. Yang ni yang tidak dikendaki dalam agama. Agama nak bila kita meninggal dunia, meninggal dunia dalam keadaan berbaik sangka. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, "Man ahabba liqa' Allah, ahabba Allah liqa'ah. Wa man kariha liqa' Allah, kariha Allah liqa'ah." Mana-mana orang yang suka saat mana nak menghadap di hadapan Allah, dia ni gembira untuk berjumpa dengan Allah, Allah gembira untuk berjumpa dengan diri dia. "Wa man kariha liqa' Allah," mana-mana orang yang benci dekat nak mati itu, dia jadi rasa benci sangat, tak suka nak berjumpa dengan Allah. Karihallahu liqa'ah, Allah pun benci untuk berjumpa dengan diri dia. Ini tajuk yang kita bincangkan ini dalam perbincangan kita panjang pada bulan yang sudahnya. Hari ini kita sambung lagi dalam tajuk ini, di mana Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda,
Abu Hurairah ni di antara sahabat Rasulullah yang dekat dengan Rasulullah, yang rajin belajar. Dianya duduk masa dia dengan Rasulullah tak lama, lebih kurang ulama-ulama kata dalam 5 tahun saja. Tapi dalam tempoh 5 tahun ni dia belajar dengan Rasulullah, duduk dan belajar-belajar dengan Rasulullah. Sehingga kan Abu Hurairah kata, kalaulah tidak ada Abdullah bin Umar, nescaya akulah orang yang paling banyak meriwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rajinnya dia belajar dengan Rasulullah. Rasul dia sebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, Allah Taala telah berfirman, aku adalah sebagaimana prasangka hamba aku terhadap aku waktu mana hampir dengan kematian. Ana indaz zanni abdi, aku di sisi aku berdasar pada kamu sangka pada aku bagaimana waktu mana kamu dekat dengan mati kamu. Waktu mana dekat mati kamu tu, kamu berprasangka bagaimana terhadap aku. Ini disebut oleh Allah. Oleh kerana itu, hendaklah dia berprasangka terhadap aku sekehendak hatinya. Bila dekat nak mati itu, Rasulullah sebut dalam hadis kursi ini, bila dekat dengan kematian seorang, biar pada diri dia ni rasa, aku ni redha dengan apa yang Allah kurniakan pada aku. Maknanya, hati kita tu biar bersih betul-betul. Bila dekat nak meninggal dunia tu, tak ada dah terkait dengan urusan dunia. Tak ada rasa ralat ke, tak ada rasa kita ni sedih ke, bahkan kita rasa gembira. Saat mana dekat nak menghadap di hadapan Allah tu, hati kita ni betul-betul dengan Allah. Ini berdasar pada hadis Rasulullah sebut ini. Jika dia berprasangka baik, yang demikian itu adalah untuk diri dia sendiri. Kalaulah sekiranya dekat dengan mati itu, dia ni berprasangka baik. Orang ni, dia rasa, ya Allah, aku ni seronoklah, ya Allah, jumpa dengan kamu. Dekat nak meninggal dunia ni. Ataupun kita ni waktu mana nak cabut nyawa kita ni, roh kita nak dikeluarkan daripada jasad kita, kita pun rasa, ya Allah, aku ni redha dah, ya Allah. Pada dia aku apa yang berlaku ni, ya Allah. Maka balasan itu berdasar pada apa yang kamu sangkalah. Segala benda yang kamu buat baik itu bukan untuk aku, tetapi untuk diri kamu juga. Untuk diri kamu. Anak biasa sebut ni kepada kita kan, kita berbuat baik apa saja, dia tidak kata berbuat baik pada orang tu, tak. Tetapi kita berbuat baik pada diri kita balik. Segala benda yang kita buat jahat pada orang, jangan kita ingat nampak kita buat jahat pada orang tu kena pada orang tu, tak. Tetapi kena pada kita balik. Ini kaedah dalam kita beragama. Dalam kita beragama ni, berbuat baiklah. Kerana setiap kali mana kamu berbuat baik, kamu berbuat baik untuk diri kamu, bukan berbuat baik untuk orang pun. Macam kita sedekah. Bila kita sedekah, kita infak. Bila kita infak, kita bagi RM10. Anda biasa buat contoh demikian. RM10 itu bukan untuk tabung masjid, tetapi untuk tabung diri kita. Di akhirat nanti kita nampak balik, oh, RM10 je. RM10 je yang aku bagi. Ini kalau kita buat RM10. Kalau kita bagi pada diri kita ni, kita buatlah berapa pun nilaian. Semua tu untuk diri kita balik. Allah dia sebut, demikian juga dengan kamu. Bila kamu dekat dengan mati, bila kamu dekat dengan menghadap depan Allah, kamu tak berbuat baik, kamu berbaik sangka tersebut bukan untuk diri aku, tak. Tetapi untuk diri kamu juga. Balasan aku berdasar pada apa yang kamu sangka. Di waktu itu, jika kamu berprasangka buruk, yang demikian itu pun untuk diri kamu sendiri. Maknanya, kalau kamu buruk sangka, balik pada kamu juga. Ini cara Allah nak ajar pada kita. Maknanya, satu benda yang kita kena asuh dan didik sekarang ni lagi. Didik sekarang ni, baik sangka dengan setiap apa yang Allah buat pada kita, semua ada hikmah yang tersendiri. Semua ada benda yang ada yang hikmah di sebaliknya. Kita tak tahu apa benda yang Allah nak bagi. Boleh jadi 10 tahun, 20 tahun yang akan datang baru Allah akan bagi jawapan. Sekarang Allah tak bagi jawapan. Dulu kan waktu mana mak kita ni suruh kita baca Quran. Baca Quran, paksa kita baca Quran. Waktu tersebut kita rasa nak marah. Kecil-kecil dahulu rasa nak marah. Berapa kali lari bila mak suruh kita pergi baca Quran dekat dengan guru Quran, kita melencong ke kedai beli aiskrim dipanggil. Waktu tersebut lari kita ni. Tapi sekarang kita rasa Alhamdulillah kerana mak aku didik aku dahulu. Betapa kerasnya dia didik aku dahulu, tegasnya dia didik aku dahulu, aku jadi orang Alhamdulillah hari ni.
Tapi ada orang yang dia dalam keadaan yang tak dipedulikan. Bila tak dipedulikan, sekarang dia rasa, ruginya aku dahulu. Aku hidup dalam keadaan tidak dipedulikan. Sekarang baru aku rasa aku tak boleh baca Quran, aku tak reti. Kerana kesan dia panggil. Setiap benda yang berlaku dalam hidup kita, kita ajar ada hikmah yang baik. Allah nak ajar. Ada benda yang terbaik. Didik sekarang. Supaya apa dia? Bila kita dekat nak meninggal dunia, berbaik sangka tu datang. Baik sangka tu datang pada diri kita. Jangan kitanya dekat nak meninggal baru kita nak berbaik sangka. Tak boleh dah. Tak jadi dah. Kita mula didik sekarang. Sikit demi sedikit. Apa pun yang terjadi dalam hidup, semuanya ada hikmah dan ada rahmat Allah yang Allah sediakan untuk diri kita. Ini cara didikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Mu'az ibn Jabal menuturkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Rasulullah sebut, jika kalian sudi mendengar, Rasulullah kata, kalau kamu nak dengar apa yang aku nak sebut ni, aku akan beritahu kalian apa yang pertama kali diucapkan oleh Allah kepada orang mukmin pada hari kiamat kelak dan apa yang dikatakan mereka kepada Allah pula. Rasulullah pernah duduk dengan sahabat, Rasulullah tanya, sahabat, katanya Rasulullah, nak dengar tak? Nak dengar tak Rasulullah, cara Rasulullah mengajar? Kalau para hadirin sekalian baca dalam teknik Rasulullah mengajar, ada lebih kurang 40 lebih jenis teknik Rasulullah mengajar. Dia ada seorang ulama, dia buat kajian. Macam mana ulama Syria, macam mana Rasulullah mengajar? Rasulullah nak mengajar ni, kadang-kadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa jalan. Ada kadang-kadang Rasulullah biarkan orang bertanya, Rasulullah jawab. Kemudian kadang-kadang Rasulullah tanya dahulu, baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah terangkan balik. Hari ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak mengajar kita ni, teknik Rasulullah mengajar, Rasulullah tanya, kamu nak dengar tak? Kamu nak tahu tak kalau aku nak bagi tahu pada kamu? Kamu nak dengar tak, kata Rasulullah? Kalau aku nak bagi tahu. Tak, Rasulullah kata apa dia? Apa yang akan dikatakan oleh Allah kepada orang di kalangan, Allah akan sebut apa dia kepada kalian waktu mana pada orang mukmin ni di hari kiamat nanti? Dan macam mana pula orang mukmin akan jawab bila sampai di hari akhirat nanti? Hari akhirat ni hari kelam kabut dia panggil. Hari yang kita dalam keadaan yang gelisah. Kita hari akhirat ni sampai ulama-ulama kata ada lebih kurang 90 lebih nama-nama hari kiamat. Hari kiamat banyak. Kenapa banyak nama ni? Yaumuddin, yaumu yafirrul mar'u min akhih, yaum, banyak hari-hari yang disebut. Kenapa nama banyak? Kerana hari itu hari yang gempar, hari yang kelam kabut. Manusia ni dalam keadaan yang lebih huru-hara daripada dalam kubur. Hari kiamat ni hari yang lebih daripada keadaan manusia ni rasa dalam keadaan yang tak tahu nak buat apa. Dia panggil yang di waktu itu orang yang paling tenang orang mukmin, illa man atallaha biqalbin salim, orang yang datang dalam keadaan lapang dada dia. Rasulullah tanya, kamu nak dengar tak apa benda yang Allah akan sebut pada orang mukmin bila sampai di hari kiamat nanti, dan orang mukmin nak jawab apa dia bila Allah Subhanahu wa taala sebut padanya nanti? Sahabat-sahabat bila Rasulullah tanya sahabat demikian, lalu sahabat-sahabat jawab, ya ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah, nak tahulah Allah akan sebut apa dia pada kita bila kita sampai di hari kiamat nanti. Mudah-mudahan kitalah, kita doa biar kita yang akan disebut oleh Allah demikian. Apa dia? Lebih lanjut Rasulullah menuturkan, sesungguhnya Allah akan berkata kepada orang mukmin. Allah akan sebut pada orang mukmin ni, Rasulullah kata apa dia? Apakah kalian ingin bertemu dengan aku? Allah tanya di hari kiamat nanti. Kamu nak jumpa tak dengan aku? Allah tanya di kalangan mereka sebut. Mereka pun menjawab, ya ya Allah, ya ya Allah. Orang mukmin jawab, ya ya Allah, nak jumpa ya Allah. Ini kemuncak dipanggil. Orang tanya pada kita, kemuncak nikmat ni apa? Kemuncak nikmat ni apa? Ada orang kata kemuncak nikmat tidur, setengah orang disebut demikian. Kemuncak nikmat ni apa dalam hidup? Ada setengah orang kata kemuncak nikmat ni bila boleh kita berjalan. Ada orang tanya, kemuncak nikmat ni apa? Kahwin. Ada setengah orang dia jawab demikian. Kemuncak nikmat ni apa? Tak, orang mukmin, kemuncak nikmat melihat wajah Allah dalam syurga. Ini kemuncak nikmat. Dalam hidup kita, bila sampai di akhirat, kitanya dijemput oleh Allah untuk lihat wajah Allah dalam syurga.
Allah kemuncak nikmat. Ha, dipanggil demikian. Lalu Allah tanya, kamu ingin bertemu dengan aku tak? Lalu orang mukmin jawab, ya ya Allah. Nak ya Allah, nak kenal lah tuan-tuan pada alam ni siapa, yang jadikan kita ni siapa. Lalu Allah jawab, Allah tanya balik, mengapa demikian? Mengapa kamu nak jumpa dengan aku? Allah tanya balik, mengapa kamu nak jumpa dengan aku? Bagaimana kamu nak jumpa dengan aku ni? Allah tanya demikian. Lalu orang mukmin jawab, kami mengharapkan keampunan, kemaafan kamu dan keampunan kamu ya Allah. Macam mana kamu nak jumpa dengan aku? Allah tanya balik. Macam mana kamu nak jumpa dengan aku? Orang mukmin jawab, kami harap keampunan dan juga kemaafan daripada kamu ya Allah. Lalu Allah mengatakan, telah aku wajibkan keampunan bagi kalian untuk berjumpa dengan aku. Ini cara Allah jawab pada orang mukmin. Ni Rasulullah kata, bila sampai di padang mahsyar tu, Allah tanya pada orang mukmin, kamu nak jumpa dengan aku? Orang mukmin kata, ya, nak jumpa ya Allah. Tentu ya Allah. Macam mana kamu nak jumpa dengan aku? Harap ampun kamulah ya Allah. Kerana kita ni nak harapkan dengan pahala kita, tak mungkin lah. Tak mungkin. Ana ulang banyak kalilah. Kita ni nak mengharapkan dengan pahala yang kita buat, tak mungkin boleh masuk dalam syurga Allah. Tak mungkin. Tetapi yang bahkan bila ditanya pada Rasulullah, wala anta ya Rasulullah, bahkan kamu ya Rasulullah, bahkan aku ya Rasulullah, aku pun tak boleh nak mengharapkan dengan pahala aku. Habis itu macam mana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, kita masuk syurga dengan rahmat Allah. Rahmat Allah. Rahmat Allah ni maknanya apa dia? Keampunan daripada Allah. Rahmat Allah ni apa dia? Rasa belah kasihan Allah untuk diri kita. Belah kasihan lah. Belah kasihan ni perlu. Di antara benda yang kita kena tarik dalam hidup kita ni, ana ulang banyak kali pada para hadirin sekalian semua, di antara benda yang kita kena tarik biar kita dapat dalam hidup kita ni, rahmat Allah dia panggil. Rahmat Allah ni kena ada. Belah kasihan Allah. Allah kasihan pada kita. Sebagaimana kita rasa kesian pada anak-anak kita kan. Bila anak-anak kita ni, dia waktu mana dia dalam keadaan dia tidur letih malam-malam, kita pergi dekat dia, kita cium dahi dia. Kita rasa kesian kita pada dia. Anak-anak kita ni kan, dia main-main-main berpeluh tu, dia datang peluk kita, dia peluk-peluk tu kita cium dia. Sian kita sebut. Ni dipanggil rahmat Allah. Kita ni biar kena tarik rahmat Allah. Kena ada tarik rahmat Allah. Ana cerita banyak kali lah. Kadang-kadang kita ni duduk saja sebut, Rabbighfirli, ya Allah tolong ampunkanlah dosaku ya Allah. Meniti hai mata kita. Ni kadang-kadang Allah kesian. Tak ada benda aja kita duduk. Waktu mana kita duduk tu, mengalir mata kita, nitih mata kita. Rabbighfirli kita sebut, Allah maghfirli, ya Allah tolong ampunkanlah dosaku ya Allah. Kesian Allah tu datang dalam hidup kita ni. Kerana apa dia? Kerana belah ihsan Allah tu melampaui daripada belah ihsannya seorang ibu terhadap anak tadi. Itu dipanggil macam. Kadang-kadang kan kita kan nak buat benda yang suruh oleh Allah beratnya kita. Bangun tidur tu, nak masuk bilik air tu, baring pula kita. Nak masuk bilik air ni, bangun-bangun daripada tempat tidur tu, tidur pula. Dah kata tidur, golek-golek kita. Tergolek nak masuk bilik air tu, terguling-guling. Nak masuk bilik air. Sampai depan pintu bilik air tu, termenung je kita. Dalam termenung tu, kita pun menitih mata, ya Allah, aku ni dosa banyak, ya Allah. Dosa banyak, ya Allah. Nak bangun tahajud ni, tapi tak boleh, ya Allah. Kita pun mula kita sebut, Rabbighfirli, ya Allah ampunkanlah dosaku, ya Allah. Menangis kita tu, berdengkur balik tak pernah kaya. Dalam menangis tu, berdengkur kita. Ini dipanggil, rahmat Allah ni mencurah-curah. Tapi jangan buat tiap-tiap malam macam tu, dipanggil. Jangan buat tiap-tiap malam, tarik rahmat Allah kita, jangan solat. Tapi kita terguling-guling je sebenarnya tadi. Nak sebutnya, sebagaimana seorang ayah, bila dia tengok anak dia ni, nak mengikut dia. Bila anak nak ikut kita keluar rumah, tengok anak ni menangis, pegang pintu, goncang pintu, misal contoh ni, goncang pintu, di waktu tersebut kita ni seorang bapa ni rasa belas tengok anak tersebut. Kita pun pergi balik, ambil dia, cium dia, jom dia, kita raung dulu 2-3 raung, kemudian baru kita pulang letak balik dia kat rumah. Ni dipanggil Allah, biar sampai Allah ni kesian dengan kita. Hidup atas dunia ni
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, di antara benda yang kamu kena dapat rahmat Allah. Macam mana nak dapat rahmat Allah? Yang disebut tadi keampunan, kemaafan kamu dan keampunan daripada kamu ya Allah. Jangan berhenti pada kita demikian. Ibnu Al-Mubarak mengatakan bahawa Uqbah Ibnu Muslim pernah berkata, tidak ada sifat dalam diri seorang hamba yang lebih dicintai di sisi Allah daripada kerinduan bertemu dengannya. Tak ada sifat yang paling yang lebih dicintai di sisi Allah dalam hati orang mukmin ini. Benda apa yang paling disukai di sisi Allah? Bila hati kamu terbuak-buak rasa rindu untuk berjumpa dengan Allah. Rasa ni naknya berjumpa. Tapi jangan bunuh diri, jangan. Jangan jadi macam 2-3 orang yang dibuat 2-3 hari ni. Orang kita ni pelik-pelik kan. Ada masalah aja terjun bangunan dipanggil. Ada masalah aja konon-konon nak selesai masalah. Bukan cara demikian. Bukan cara tu terjun jambatan. Tak mati naik balik tak menegain. Terjun balik pada dia. Bukan demikian. Oh, jangan buat nak belik-belik tengkuk ke terjun lori dan sebagainya. Jangan. Bukan sifat orang mukmin demikian. Orang mukmin ni orang yang dia rindu, macam mana dia rindu berjumpa dengan Allah? Dengan dia menambahkan taat untuk dia berjumpa dengan Allah. Itu cara kita. Orang mukmin ni bila dia rindu untuk berjumpa dengan Allah, dia menambahkan lagi taat. Menambahkan lagi ketaatan. Sebelum daripada ni mungkin kita payah nak semayang sunat. Bila kita rindu nak berjumpa dengan Allah, tambahkan kita taat. Semayang sunat dia banyak sikit. Sebelum daripada ni mulut kita payah nak berzikir. Bila kita rindu nak berjumpa dengan Allah, mulut kita ni jangan terhenti daripada zikir. Sebut nama Allah sepanjang masa. Ni tanda kerinduan untuk berjumpa dengan Allah. Jumpa dengan Allah ni menambahkan taat dan menambahkan taat. Ha, ni maknanya katanya Uqbah ni disebut tak ada sifat dalam diri hamba ni, dalam diri hamba yang Allah paling sukai. Kita ni kan ada macam-macam gaya lah, perangai-perangai yang baik-baik, pribadi-pribadi yang baik, pemaaf. Ada orang yang kalau kita berjumpa dengan dia, senyum je dia. Senyum je. Kita tak jumpa lagi pun dia dah senyum dah. Nak sebutnya ada pribadi yang baik. Ada orang yang dia suka tolong orang. Ada pribadi yang baik. Tapi pribadi itu belum lagi disebut dengan peringkat kemuncak rasa hebat dalam hidup seorang. Hebatnya seseorang ni bila pribadi yang paling terbaik yang ada dalam jiwa seseorang ni, katanya Uqbah, ialah dalam dada kamu tu ada perasaan rindu untuk berjumpa dengan Allah. Tak ramailah. Kita ni rasa rindu untuk nak balik kampung ada. Rindu nak jumpa dengan anak-anak ada. Nak jumpa dengan pasangan hidup ada. Tapi rindu nak jumpa dengan Allah. Ada pada diri kita duduk seorang-seorang, terjaga malam-malam, bangun daripada tidur, kita terjaga tu, kita menangis teresak-esak. Orang tanya kenapa? Rindu pada Rasulullah. Rindu kepada kerinduan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini rindu pada. Sampai kerinduan tadi mengatasi amal-amal dalam hidup dia untuk dia nak dekatkan dengan diri dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Rindu tadi dia berbuat dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah dalam hidup dia untuk dia dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sebutkan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu." Kalau kamu betul-betul rindu pada Allah, kamu betul-betul cinta pada Allah, fattabi'uni, kamu ikut segala apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa tu kamu buat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan apa yang kamu lakukan. Yuhibbukumullah. Kerinduan itu akan dibalas oleh Allah. Ha, tu dalam hidup seseorang. Yang salah. Satu kita ni kena alihkan, ana sebut pada pengajian yang sudah, alihkan rasa cinta kepada makhluk kepada rasa cinta pada Khalik. Ramai di kalangan kita ni, dia letak rasa cinta dia kepada makhluk. Cinta dia dengan seorang lelaki cinta pada suami, pada isteri. Isteri cinta pada suami. Bukan demikian. Dalam hidup ni, kemuncak cinta Allah. Cinta ni dia panggil kemuncak cinta. Kemudian, kalau ada orang kata majlis cinta Nabi, tak betul lagi. Tak boleh lagi. Cinta pada makhluk lagi. Ulama-ulama kata bukan. Nabi ni, dia tidak sampai matlamat, dia panggil. Cinta yang utama apa dia?
cinta yang utama cinta pada Allah. Nabi ni, kamu mencintai Nabi sehingga kamu beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kamu letak cinta pada Allah. Itu dipanggil mereka. Cinta pada pasangan dalam hidup kita ni, bila kita cinta pada pasangan kita, tak boleh kita hanya cinta pada pasangan mengatasi cinta kita pada Rasul. Tak boleh. Dia ada darjat-darjat dia. Kemuncak cinta, cinta Allah. Kemudian bawah sikit, cinta Rasul. Bawah sikit, baru cinta mak ayah. Dia panggil. Bawah sikit, cinta pasangan hidup. Ini kedudukan, kedudukan. Yang paling utama kemuncak, letak rasa cinta pada Allah. Bila kamu letak rasa cinta pada Allah, kamu buat segala benda dalam hidup kamu ni, dalam amal ibadah kamu, kamu jadi rasa manis. Kerinduan kamu, kamu solat, kamu jadi khusyuk. Bila kamu sedekah, kamu jadi ikhlas. Bila kamu apa dia, bila kamu berbuat sesuatu benda, kamu tak rasa nak ungkit-ungkit benda yang amal soleh yang kamu lakukan. Punca apa jadi demikian? Punca kamu tak rasa cinta kamu hanyalah untuk Allah dalam hidup. Payah kita kan, zaman kita ni zaman dunia materialistik dia panggil. Dunia kebendaan. Payah ustaz cerita tu, orang-orang sufi je boleh buat dia. Yang kita yang baru nak belajar ni tak rasa cinta pada Allah ni payah ustaz. Dia sebut demikian. Orang sufi, orang yang dekat betul hati dia dengan Allah, dia rasa panat terhadap dunia. Tak rasa pada diri dia, nilai yang dunia ni aku tak pandang langsung. Dia tak pernah rasa bermegah dengan kebendaan dunia. Tetapi yang dia rasa megah dianya bila dia boleh taat pada Allah dalam hidup dia. Rasa bangga dia pada diri dia demikian. Sebab tu kan zaman-zaman dahulu kita dengar orang tu habis Quran, khatam Quran sekali sebulan. Orang ni khatam Quran lebih kurang 15 hari sekali. Ada orang yang khatam Quran lebih kurang 3 hari sekali. Di kalangan mereka ni belumba di kalangan mereka kerana kemegahan hidup dekat cinta je kepada Allah dalam hidup mereka. Ibnu Abi Ad-Dunya Al-Baihaqi dalam Syu'bul Iman dan Ibnu Asakir menuturkan bahawa menjadi bahawa Abu Ghalib, seorang sahabat Abu Umamah, pernah mengisahkan. Dia pernah cerita, dia kata, aku pernah datang ke bumi Syam, bumi yang sedang bergolak sampai hari inilah, bumi Syria dipanggil. Dan Anas sebut dalam radio Aikim kemarin kan, dalam hadis Rasulullah kata, di antara bumi, kalau nak tengok di antara tanda-tanda akhir zaman, di mana bumi Syria itu mula berperang. Bila mula berperang dan di saat perang tersebut, kemudian Allah rata dan ganakkan. Ini tanda-tanda kita berada di akhir zaman ni panggil. Dan bila di saat itu manusia dah mula bergerak ke bumi Syria, bergerak ke bumi Syria ni, kemudian berperang di sana, mati di kalangan umat manusia ini sendiri. Ini bumi Syam dipanggil. Dan sekarang ni pun kita berada akhir zaman ni lah. Kita dah berada pada saat yang kita kena faham kita sudah berada pada dunia akhir zaman. Rasulullah sebut mahsyar itu bermula daripada Syria, daripada Syam. Syam ini menunjukkan bagaimana mahsyar yang terjadi. Ha, kita jangan pandang dekeh ni benda yang sedang berlaku di Halab, benda yang berlaku di Aleppo, berlaku di tempat-tempat di bumi Syria ni. Sebenarnya keadaan ini sedang menunjukkan kita berada pada akhir zaman. Kita berada pada saat payah nak bangkit dan nak dikembalikan balik zaman kegemilangan. Aleppo tu bandar yang cantik. Tapi sekarang lumat bangunan-bangunan, hancur lebur. Macam kita zaman memang dilanda Garuda lah senang kita. Hancur lebur bangunan-bangunan. Para hadirin sekarang boleh tengok lah dalam YouTube ke dalam tu. Ni keadaan yang sedang berlaku. Ni punca perbalahan kuasa besar dunia. Di antara Rusia dengan Amerika. Bila Rusia dan Amerika perang, yang dimangsakan ialah orang Islam. Itu cara mereka nak bunuh-membunuh. Sebab itu Rusia masuk ke bumi Syria sekarang. Kemudian manakala Amerika pun terlibat sama. Faham ke tak faham, buat-buat faham lah. Nampak macam termenung dah. Sebut sikit mengenai benda yang berlaku dalam sekitar kita pada hari ini. Sebab anak kesian tengok anak-anak yang mata dia terkeluar, mati, pecah perut. Kemudian anak tengok suasana yang di Syria ni, memang kalau kita tengok keadaan yang berlaku di Syria ni, kita kata, Allah, kita pun tak sama.
Orang yang alim. Orang Syria ni ramai orang alim. Jauh lebih alim daripada kita pada hari sekarang. Jauh lebih. Ramai yang menghafal Quran. Ramai yang membaca hadis Rasulullah. Tapi mereka dihancurkan oleh Allah saat ini. Giliran kita. Kita ni semakin dekat, semakin dekat. Yang berlaku di Arakan. Cuba tengok. Yang berlaku di Arakan. Macam mana yang berlaku di Rohingya? Umat Islam yang berlaku di Rohingya. Ini keadaan yang sedang berlaku ni. Bagaimana disembelih. Anda tengok gambar kepala disembelih ni. Kemudian tengok ibu-ibu yang mati diperkosa begitu saja. Tengok anak-anak yang tak ada siapa yang boleh tolong mereka. Kenapa tak boleh tolong mereka? Kenapa tak boleh tolong? Kerana dunia kita sudah berada pada ambang penghujung umur dunia. Dunia kita ni sekarang berada pada hujung. Orang tak ada dah. Kamu-kamulah, kami-kami. Bila sampai negara umat Islam saja, tak ada negara umat Islam nak tolong mereka. Sedangkan mereka ni dekat dengan diri kita. Ini keadaan yang berlaku. Lalu waktu mana ceritanya, aku pernah datang ke Syam. Katanya Abu Umamah, dia cerita. Lalu aku singgah ke rumah salah seorang daripada suku Qais. Dia adalah salah seorang tokoh yang terkemuka. Dia pula mempunyai anak saudara yang selalu menentang dia. Abu Qais ni, dia ada anak saudara yang lawan dia, yang tak suka dengan dia. Dia sering memerintah atau melarangnya, ataupun bahkan memukulnya, anak saudara tadi, hingga pemuda itu sakit. Abu Qais ni pukul macam-macam gaya buat pada anak saudara. Tetapi anak saudara itu tetap tidak mahu mematuhinya. Bila dia buat macam-macam gaya pada anak saudara dia tetap tak ikut kata-kata dia. Lalu ia disuruh menemui pakciknya. Tapi dia menolak untuk mendatanginya. Anak saudara dia tetap nak jumpa orang jahat dia sebut. Abu Qais ni jahat pada diri dia. Aku lantas membawanya datang menemui pakciknya itu. Katanya Abu Umamah, aku pun ambil anak saudara yang tak nak jumpa ni, aku pergi berjumpa dengan Abu Qais. Sampai aku memaksanya masuk ke dalam rumah dan menemuinya. Setelah itu, pakciknya menemuinya, lalu mencelanya seraya berkata, wahai musuh Allah, mengapa mahu melakukan semua itu? Pemuda itu menjawab, pakcikku, seandainya Allah menyerahkan aku pada orang tuaku, lalu apa yang akan terjadi pada aku? Anak-anak saudara ni kata, anak saudara sebut dia kata, pakcik, kalaulah Allah ni pulang jagakan aku dengan ayah aku, adakah dia akan buat macam kamu buat pada aku? Dia sebut, aku ni kena pukul, aku ni kena rotan, aku ni kena macam-macam gaya ni. Dia kata, dengan kegarangan kamu ataupun dengan cara kamu tadi. Pakciknya berkata, demi Allah, dia akan masukkan kamu ke dalam syurga. Pakcik dia jawab, dia kata, iyalah, ayah kamu akan masuk kamu dalam syurga lah. Dia buat baik pada kamu. Lebih lanjut, pemuda itu berkata, demi Allah, Allah lebih menyayangiku daripada ibuku. Anak muda ni, dia berbaik sangka tu, dia kata, Allah lebih sayang pada aku jauh daripada ibuku menyayangi aku. Dia baik sangka pada Allah. Anak cerita baik sangka ni. Setelah itu, pemuda itu menemui ajal. Tak lama lepas itu, pemuda itu meninggal dunia. Abu Umamah ni cerita. Kemudian, apabila dia meninggal dunia dan dikebumikan oleh pakcik ini. Pakcik ini, walaupun macam mana pun dengan anak saudara, dikebumi. Jenazah anak saudara dia itu. Ketika pakciknya meletakkan batu bata, tiba-tiba ia meloncat ke belakang. Tengah-tengah dia susun, letak kubur tu dalam keadaan nak samakan kubur ni, tiba-tiba dia terloncat ke belakang. Terlompat ke belakang. Kemudian aku bertanya, apa yang terjadi pada diri kamu? Abu Umamah ni tanya, benda apa yang berlaku? Terloncat ke belakang. Dia menjawab, kuburnya dipenuhi oleh cahaya dan diluaskan oleh Allah. Pakcik tu Allah tunjukkan, nampak. Nampak pada dia tu, terloncat ke belakang tu, dia kata, aku tengok, kubur dia jadi lapang. Pakcik itu sebut demikian. Kubur ni jadi lapang sehinggakan penuh dengan cahaya-cahaya. Ini digambaran yang berlaku pada orang yang berbaik sangka pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak cerita baik sangka tadilah. Ibnu Abi Ad-Dunya dan Al-Baihaqi dalam Syu'bul Iman menceritakan bahawa Hamid berkata, aku mempunyai anak saudara yang baru menginjak usia baligh. Dia sebut demikian. Aku ada anak saudara aku ni baru je sampai pada akil baligh pada dia. Suatu ketika dia sakit. Anak saudara ni sakit. Dia cakap. Kemudian ibunya lantas mengutuskan seseorang pada aku. Ibu dia tahu anak dia ni sakit. Lalu, ibu dia hantar orang untuk datang cerita pada aku.
aku segera mendatanginya. Yang diceritakan oleh Hamid ni berkata, aku datang pada dia. Sesampainya aku di sana, aku melihat ibunya menangis di atas kepala anak itu. Bila sampai-sampai, aku tengok ibu dia tu adik-beradik dia lah. Adik-beradik Hamid ni sendiri. Kemudian dia kata, aku tengok dia ni tengah menangis pada melihat anak saudara dia ni yang sedang sakit tadi. Kemudian anak saudara itu bertanya, pak cik, apa yang membuatnya menangis? Aku menjawab, dia menangis kerana apa yang kamu alami. Anak saudara ni tanya, mak saya ni menangis. Kenapa pak cik? Mak saya menangis. Lalu dia pun jawab, kerana kamulah. Kerana kamu sakit ni yang menyebabkan mak kamu menangis. Lebih lanjut dia mengatakan, bukankah dia menyayangiku? Anak saudara ni tanya balik, tidakkah mak saya ni menyayangi saya? Dia panggil. Aku menjawab, ya. Dia segera memberi komen. Anak saudara yang mula yang baru akhir balik ni, dia jawab, sesungguhnya Allah lebih menyayangiku daripada dia. Anak saudara yang alim, yang baik ni, dia jawab, sebenarnya pak cik, Allah jauh lebih menyayangi saya dibandingkan ibu saya menyayangi saya. Dia sebut demikian. Ketika kemudian lepas pada itu dia meninggal. Anak saudara ni sebut demikian. Lepas pada itu anak saudara ni meninggal. Bila dia meninggal, aku menguburkan bersama orang-orang lain. Aku ambil jenazah dia tu, aku kebumikan jenazah dia. Aku lalu meratakan tanah kubur tersebut. Bila aku rata je tanah kubur tu, aku kemudian melihat ke arah lubang kuburnya yang ternyata membuatkan mata aku terbeliak. Mata dia terbeliak. Kenapa? Selanjutnya aku berkata pada sahabat aku, apa yang kau lihat? Dia kata, dia pun tengok kawan-kawan. Kamu nampak tak apa yang aku nampak? Kamu nampak tak apa yang aku nampak? Kawan-kawan dia kata, ia menjawab, ya, semoga hal itu adalah ucapan selamat. Lebih lanjut dia mengatakan, aku kira hal itu adalah kalimah yang diucapkan. Dia tanya pada kawan-kawan dia, kamu nampak apa yang aku nampak? Nampak apa? Kubur tu jadi lapang. Lapang kubur. Nah, ni pandangan mata orang mukmin lah. Kita ni jangan pula lepas pada ni pergi ke kubur-kubur orang tengok, nampak neraka. Kita pula sebut demikian. Jangan. Orang mukmin ni Allah bagi kelebihan tersendiri. Hasil daripada mana? Hasil daripada yang disebut ketaatan tadi. Allah buka hijab mata, terpandang benda-benda yang sedemikian rupa. Habislah dalam tajuk baik sangka ni, tersambung sikit lagi tajuk ni. Yang mengingatkan pada kematian. Apa benda yang boleh mengingatkan dalam hidup kita ni pada mati? Ni ada sikit lagi. Ada lebih kurang 5 perkara yang boleh menyebabkan mengingatkan kita pada mati. Allah jadikan tanda-tanda nak suruh kita ingat pada mati. Nak suruh jangan kita leka sangat. Hidup ni jangan penuh leka sampai kamu tak ada jadual mati. Apa benda? InsyaAllah kita sebut satu-satu. Al-Qurtubi menuturkan, telah disebutkan dalam sebuah hadis bahawa sebahagian Nabi pernah bertanya pada malaikat maut. Sebahagian Nabi tanya malaikat maut, apa engkau mempunyai utusan yang engkau utuskan agar manusia berhati-hati dengan kamu? Nabi tanya, malaikat maut, benda apa yang kamu bagi tanda yang menyebabkan orang ingat pada kamu? Ada benda tak? Malaikat maut, benda apa yang kamu bagi tanda-tanda yang suruh orang ingat tentang mati? Lalu dia jawab, ya, demi Allah, aku mempunyai utusan yang sangat banyak. Katanya malaikat maut, sebelum daripada nak mati orang tu, Allah bagi tanda-tanda untuk dia nak mati. Tanda-tanda apa dia? Yang pertama, Allah bagi penyakit. Allah jadikan mula penyakit. Ni kena ingat betul-betul ada gitu. Kalau kita dah mula kena ada penyakit, itu tanda kita akan mati. Jangan kita rasa bila kita ada penyakit, kita ni lagi ada peluang nak sembuh, peluang nak sembuh. Begitu saja jangan. Yang tu satu. Tapi itu tanda yang kita ni akan mati. Sebelum daripada ni kencing manis tak ada, sekarang dah ada kencing manis misalkan. Sebelum daripada ni darah tinggi tak ada, sekarang dah ada darah tinggi. Tanda nak mati dah tu. Tanda nak mati. Sebelum daripada ni boleh makan apa saja, sekarang tak boleh dah. Seafood dah tak boleh dah. Kenapa tak boleh? Gaut dia sebut mungkin. Gaut dah tak boleh dah. Habis tu apa benda yang boleh makan? Kulit roti.
kulit roti je. Selam dalam air, kemam dalam mulut. Masuk dalam mulut tu, pisak je kulit roti. Kad kredit penuh. Kad kredit banyak, duit banyak. Duit banyak, tapi tak, Allah mula tarik nikmat. Tarik nikmat ni. Nikmat apa dia? Kamu dah mula sakit. Kamu mula sakit. Mata kamu dulu boleh tengok jauh je. Pandangan mata kamu. Sekarang, mata kamu dah mula kabur dah. Dah mula kabur. Kemudian dulu telinga kamu, orang bercakap jauh kamu boleh dengar. Sekarang, orang bercakap dekat pun. Ha? Ha? Gitu ni. Ha? Ha? Dua, tiga kali. Ha? Ha? Gitu ni. Tak tahu apa benda yang orang sebut. Ha, ni tanda Allah sedang mula tarik. Tanda malaikat maut kata, ni untuk nak ingatkan kamu mati. Ha, dulu kamu boleh jalan-jalan je. 2-3 jam tak apa. Sekarang jalan sikit cari kerusi. Jalan sikit cari kerusi. Lepas tu tambah gel lutut senang kita. Nak suruh kita je, lutut kita jangan rasa lenguh sangat. Ha, ni tanda-tanda. Tanda-tanda kita akan mula nak dihadapkan di hadapan Allah. Yang pertama, Allah bagi penyakit. Yang kedua, Allah bagi uban dalam hidup seorang. Ha, ini tanda yang kedua. Mula beruban. Upah cucu cabut. Upah. Dulu kan upah. So, sehelai 10 sen kita sebut macam. Zaman-zaman dulu kan duduk atas tangga. Cari uban nenek. Cari uban atuk ni. 10 sen. Kena 10 helai, dapat RM1 katanya cucu. Seronoknya dulu. Upah cucu cabut. Sekarang cabut tambah lagi, cabut tambah lagi. Ada je mannya. Tiap-tiap minggu cucu beratur dia panggil. Cucu beratur nak cabut uban. Kenapa ni peluang nak dapat duit? Maknanya Allah dah mula bagi uban. Cicit Rasulullah kan, cicit Ali Zainal Abidin bin Ali bin ni, cicit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seingat anan dia ni satu hari disikat rambut. Dia sikat rambut. Bila disikat rambut, dia tengok ada rambut yang lekat. Dia tengok rambut yang lekat tu, yang lekat disikat rambut, ada uban. Ada uban tu menggigil. Badan dia menggigil terus. Dia tengok uban tu terkejut dia, menggigil-gigil badan dia. Bila menggigil-gigil badan dia, dia pun ambil uban tu disebut. Ya Allah, selama ni kamu bagi pada aku penasihat yang boleh bercakap. Hari ni kamu mula bagi pada aku penasihat yang tak bercakap lagi, ya Allah. Uban ni diam je, uban. Diam je tumbuh selang. Diam je tumbuh lagi. Ha, ni uban dia panggil. Dia kata, lepas pada dia dapat uban tu, dia pergi ke kubur terus. Tentu dia pergi kubur. Dia mula gali kubur. Dia gali kubur. Bila dia gali kubur, orang tanya dia, kamu gali kubur siapa, Adi? Cicit Rasulullah. Seingat anaknya begitu. Bila dia gali kubur ni, dia gali-gali kubur, orang tanya, kamu gali kubur siapa? Dia kata, aku gali kubur aku sendiri. Orang Melayu kita kan kata gali kubur sendiri, gali kubur sendiri. Gali kubur sendiri. Orang kata, kamu tak mati lagi kan? Dia jawab, tak. Aku, Allah dah bagi dah tanda-tanda untuk mati. Tanda-tanda untuk aku nak mati ni, dah ada dah pada diri aku. Oleh demikian, aku takut kalau aku mati, aku menyusahkan orang. Baik aku gali terus. Dia sebut. Allahu Akbar. Kita ni kan, kalau ada orang macam ni, jenuh kita ni. Tengok penuh orang kat kubur. Ramai sangat yang beruban ni. Yang beruban dengan gali kubur masing-masing. Bila begitu, dalam keadaan yang demikian, dia gali hari yang pertama tak siap. Tak selesai gali kubur dia. Hari yang kedua baru selesai. Bila selesai hari yang kedua, dia pun mula lepas pada tersebut, dia mula duduk. Dia mula lepas sembahyang asar je, dia datang ke kubur. Duduk dekat dengan kubur. Bila dia duduk dekat dengan kubur, dia mula baca doa. Lepas sembahyang asar, dia baca doa. Doa je. Tiap-tiap hari baca doa. Orang tanya pada dia, Ali, kamu doa pada siapa? Kamu doa pada siapa? Aku berdoa pada orang yang akan masuk dalam kubur ni. Orang yang akan masuk dalam kubur ini. Lalu, bila orang tanya pada dia, siapa yang akan masuk? Aku harap akulah yang masuk dalam kubur. Tiap-tiap petang, lepas sembahyang asar dia datang. Orang tanya, kenapa kamu nak doa? Kamu tak mati lagi. Dia kata, nanti kalau aku mati nanti, siapa yang akan baca doa untuk diri aku? Lebih baiklah aku baca doa sekarang. Katanya dia.
Dia baca doa. Aku baca doa untuk orang yang akan masuk dalam kubur. Dia angkat tangan tu dia sebut, ya Allah, jadikanlah kubur ini di antara taman-taman syurga, ya Allah. Orang yang akan masuk dalam tempat ini, ya Allah, di antara tempat-tempat yang baik, ya Allah. Dia baca, dia menangis-nangis. Suatu hari, bila anak dan isteri dia tunggu dia pulang, tiba-tiba dia tak pulang hari tersebut. Tak pulang. Lepas mayang maghrib, orang pergi bergegas. Tengok, dia dah meninggal dunia dalam kubur itu. Meninggal dunia dah dia dalam kubur tersebut. Kerana dia sentiasa rasa yang uban ini di antara tanda-tanda Allah nak ingatkan tentang kematian pada seorang. Dua. Kemudian yang tiga. Yang tiga, Allah lanjutkan usia menjadi tua. Ini tanda mati. Tanda mati ni apa dia? Allah jadikan kita tua. Puas bergaya muda, orang tetap mandang kita tua. Kita ni bergaya muda dah, orang panggil pakcik juga kita ni. Padahal kita dah, Allah, kita kata, nampak rasa macam muda lagi. Nak kita je tak naknya jadi, tak naknya jadi tua. Pakai pakai lotion anti kedutan, kedut juga kita. Kita ni macam-macam gaya, tak naknya jadi tua. Tua ni, kalau boleh tak nak lah. Rasa tua pun tak nak. Anak suruh jadi rasa muda ni. Ini tanda Allah nak jadikan kematian pada seorang. Bila para haniskan, ana sendiri ana sebut, bila kita dah berusia 40 tahun para haniskan. Bila kalian dah mula dan saya dah mula berusia 40 tahun, maknanya kita sudah berusia dalam keadaan usia tua. Siapa-siapa yang masuk usia 40 tahun, dia sudah menjejaki masa yang tua dalam hidup dia. Ini keadaan pada diri dia. Kemudian tua ni start daripada usia 40 tahun sampai pada usia 60 tahun ataupun 70 tahun. Dalam hadis Rasulullah cerita, umru ummati baina 60 wa 70. Umur umatku di antara 60 tahun hingga 70 tahun je. Lepas pada tu dia meninggal dunia. Ini cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut. Ada juga ulama kata, ada ustaz, orang yang lebih pada 70 tahun. Kita nak panggil dia apa dia? Alim ulama kata, dia kata dia tak tua lagi tapi dah jadi bangka dia panggil. Bila dah sampai lebih pada usia 70 tahun, dia panggil usia tua bangka. Dalam kitab dia sebut demikian. Tua di saat mana kita tua lebih pada 70 tahun ni umur bonus yang Allah bagi pada seorang tersebut. Tua. Kemudian tu tanda yang tiga. Yang keempat, tanda yang keempat, pendengarannya menjadi berkurangan. Pendengaran tu tanda, kata malaikat maut, aku jadikan telinga kamu tu tak berapa nak dengar. Tak berapa nak dengar. Ini tanda kamu akan mati. Dan yang kelima, penglihatan kamu menjadi kabur. Ini tanda-tandalah. Oleh kerana itu, barang siapa yang mendapati hal itu dan tidak berusaha mengingatkan kematian dan juga tidak banyak bertaubat, malaikat maut sebut, maka ketika mencabut nyawanya, aku akan menyeru kepada dia. Kalaulah lima tanda yang diberi tadi, tiba-tiba dia tetap juga begitu, aku bila dia tak taubat juga, bila dekat nak cabut nyawa dia, lalu aku akan sebut pada dia, bukankah aku telah mengirim utusan demi utusan, tanda demi tanda pada kamu? Bila nak cabut nyawa tu, malaikat maut tanya, anak Adam, tidakkah waktu mana aku nak cabut nyawa kamu tu, sebelum daripada ni, aku dah bagi dah tanda-tanda. Kamu tak bersiap dalam hidup kamu. Peringkat demi peringkat pada kamu. Aku ini adalah utusan yang tidak ada utusan lagi setelah mana aku. Aku ini pemberi peringatan yang tidak ada peringatan lagi setelah mana aku bagi peringatan ini. Malaikat maut sebut, bila nak cabut nyawa tu dipanggil. Tidak dulu aku bagi tanda-tanda pada kamu. Kenapa kamu ni tak dengar sangat? Semua di kalangan kamu ni, bila nak mati saja, aku bagi ni persiapan, ni. Supaya kamu bersiap dan bersiap dalam hidup kamu untuk menghadap di hadapan Allah. Orang tanya pada kita kan, ustaz, orang mati ni dia tak ada tanda-tanda kan? Ada, tapi dia buat tak reti. Buat degil dia. Bukan ni, bukan mati lagi. Degilnya manusia ni kan? Degilnya manusia ni, roh tu dicabut di hujung kaki dah. Malaikat dah cabut dah. Dia nampak dah. Malaikat dah masuk dah. Dah masuk dalam tu badan dah. Dia rasa dah ngilu je badan dia. Rasa sakit dia badan ni. Waktu mana cabut nyawa ni, tarik roh ni, roh ditarik daripada hujung kaki tu, musuh turun. Degil.
degil dia ni tak nak taubat. Mana dia nak taubat? Tak mati ni tak mati dia sebut. Tak mati. Syaitan pula kata, alah tu rasa biasa je. Bukan lagi. Bukan lagi. Mana dia nak taubat? Tarik tu, roh ni sampai di lutut. Bila sampai di lutut tu, kaki dah tak bergerak lah. Orang ni perasan ke dia mati? Dia tahu, tapi dia menolak juga perasaan. Tak mati, tak mati. Ni turun balik, ni turun balik. Roh ni turun balik. Turun kembali. Bila tarik lagi roh ni, naik lagi sampai di pinggang. Sampai di pinggang ni, dia nak taubat. Tak taubat. Syaitan kata, tak, tak. Dia akan balik-balik ni. Balik. Roh ni akan balik-balik. Turun balik, turun balik. Kamu tak nanti lagi saat ni. Kamu jangan bimbang. Roh ni tarik lagi. Tarik sampai di halkom ni. Bila sampai di halkom tersebut, baru tiba-tiba dia rasa mati lah. Ha, di waktu mana malaikat mula hadik dia. Kalla idza balagati tarab wa qila man raq, katanya malaikat. Siapa yang boleh pulangkan balik sekarang? Roh kamu ni akan balik semula ni. Wa qila man raq. Siapa yang akan balik semula roh kamu saat ini? Baru dia kata apa dia? Inni tubtul an. Aku taubatlah ya Allah sekarang ni. Baru keluar daripada mulut disebut, inni tubtul an. Aku taubat, taubat ya Allah, taubat. Anak dah ya Allah. Taubat dah sekarang. Bila disebut taubat tersebut, Allah jawab terus, walaisati taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at. Allah tak terima dah taubat kamu. Tak terima dah taubat kamu. Roh di hujung kaki tu kamu sempat lagi taubat. Kalau kamu nak taubat, tapi tak nak taubat. Orang panggil tolol dia panggil. Antara pun degil. Bila kita degil, kita tolol dalam hidup kita ni, kita kerah kepala dalam diri kita. Yang menyebabkan kita ni tak nak taubat. Biar tersebut. Bila biar ni, ha, sampai ya, sampai dia. Bila sampai di hati ni, mereka kata, eh, aku bagi dah kan tanda-tanda. Bila tanda-tanda tu, cabut juga nyawa, pum, cabut. Keluar daripada tubuh badan. Malaikat ni, bila keluar roh daripada tubuh badan, malaikat tengok. Malaikat tengok, keluarga ni menangis. Keluarga ni menangis. Malaikat pun keluar, diri depan pintu. Malaikat paling balik. Malaikat maut ni paling balik. Aku bukan buat khianat pada keluarga kamu. Tapi kamulah yang buat khianat pada diri kamu sendiri. Malaikat, dalam hadis Rasulullah cerita, bila cabut roh seorang hamba ni, malaikat cabut saja, malaikat pergi berdiri depan pintu. Tengok anak-anak menangis. Tengok keluarga dia menangis. Dah menangis tu, malaikat berdiri depan pintu tu, malaikat paling balik. Malaikat kata, aku tak buat zalim pada kamu. Tapi kamulah yang buat zalim pada diri kamu sendiri. Jangan kamu celah aku dan jangan kamu marah pada aku. Umat-umat dahulu, bila meninggal dunia seorang, dia akan celah malaikat maut. Nama-nama dahulu, kita ni tak kenal malaikat maut, tu tak celah tu. Kalau kita kenal, ramai orang kita ni jadi anti malaikat maut ni. Malaikat maut. Lalu dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, Rasulullah kata bila dia cabut je roh seorang anak Adam, dia tengok suasana keluarga yang menangis. Dia tengok keadaan itu, dia berdiri depan pintu, dia kata, aku tak buat zalim sikit pun pada kamu. Tapi bila dah sampai masa kamu, Allah dah panggil dah diri kamu, maka kembalilah kamu kepada Allah di saat ini. Balik kita ni pada Allah di saat demikian. Abu Nu'aim dalam Al-Hilyah mengatakan bahawa Mujahid berkata, tidak ada satu penyakit yang dideritai oleh seorang hamba melainkan itu tanda malaikat maut ada bersama dengannya. Siapa-siapa yang dia sudah ada penyakit, itu menandakan malaikat maut duduk dengan dia. Duduk je dengan dia. Ini kena ingat betul-betul pada kita. Bila kita ada penyakit, doktor dah sahkan ada barak. Na'udzubillah min dzalik. Doktor sahkan kita ni ada kencing manis. Doktor dah sahkan kita ni yang disebut dengan darah tinggi. Maknanya, malaikat maut dah menempel pada kamu. Malaikat maut dah menempel pada kamu. Ini dipanggil. Dah duduk dengan kamu. Kamu jangan lari lah, jangan lari. Kamu nak lari kat mana? Malaikat maut dah mengikut kamu dah. Bila kamu ada penyakit, mata kamu dah jadi kabur, kemudian telinga kamu dah tak berapa nak dengar, itu tanda kamu ni sudah melekat malaikat maut dengan kamu. Dia sebut demikian. Sehingga jika penyakit terakhir telah bersarang pada dirinya, malaikat maut mula mendatangi dia, seraya malaikat maut sebut, utusan demi utusan dan peringatan demi peringatan telah datang pada kamu.
tetapi kamu tidak mempedulikan. Sekarang telah datang kepada kamu utusan yang akan memutuskan hubungan kamu dengan dunia punya. Bila dah naik, dah banyak, dah sampai masa nak dicabut nyawa tersebut, malaikat maut akan kata pada dia, banyak dah tanda Allah bagi pada kamu. Banyak dah tanda, tanda itu, tanda ni. Kamu buat dek je dipanggil. Yang orang Melayu kita ni sebut, ada aku kisah, dia sebut mungkin. Bila kita bagi tahu malaikat maut dah lekat dah diri kamu, dia kata, ada aku kisah, dia sebut. Anda aku peduli dengan malaikat maut. Padahal malaikat maut kata aku bagi tanda-tanda ni banyak daripada diri kamu. Sekarang masa roh kamu keluar daripada jasad kamu. Bila sebut keluar tu, melupur keluar. Roh ni Allah sakit ni, tak boleh nak bayang. Rasulullah gambarkan macam besi yang tajam begitu, yang dimasukkan dalam daging, masuk zat tajam dalam daging. Kemudian direntak tarikan. Melekat daging-daging tersebut. Allah, saat yang menghadap di hadapan Allah. Abu Hurairah meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, Allah telah memberikan peringatan pada seorang yang ajalnya ditangguh hingga mencapai 60 tahun dalam hidup seorang. Hidup kita ni Allah bagi tangguh. Tangguh sampai bila? Rasulullah sebut. Banyak dah tanda-tanda. Perangkap mati ni sejak daripada kecil lagi. Daripada kecil lagi Allah jadi perangkap mati. Berapa kali demam, berapa kali kita nak kena langgar ke kereta dalam hidup kita, berapa kali jatuh pokok kelapa, berapa kali kita menyeberangi sungai hampir lemas tu, Nabi alhamdulillah selamat balik. Ni semua perangkap mati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut perangkap kematian tu berkali-kali dah dalam hidup kamu. Berapa kali dah kamu operation bedah sana, kemudian bius. Nyawa kamu letak di mesin, senang cerita. Lepas pada nyawa letak di mesin tu, kemudian masuk balik. Nak suruh, ni nak ingatkan pada kamu, nak bagi tahu pada kamu. Tapi alhamdulillah, bila Allah jadikan demikian, Allah tunda. Sampai bila? Usia 60 tahun. Sampai 60 tahun, masa ni untuk kamu menghadap di hadapan Allah. Kita berhenti sekat ni lah, insyaAllah kita sambung pada akan datang nanti. Tanda-tanda kematian yang husnul khatimah, insyaAllah akan datang nanti. Kita akan cerita tentang apa dia tanda yang kita sebut telah berpeluh atas dahi, kemudian nampak air mata mula keluar. Ini tanda-tanda orang yang kita doa kita lah, mudah-mudahan demikian. Bila kita dekat nak meninggal dunia, Allah bagi tanda-tanda pada jasad seorang tu. Allah, kita dah boleh tahu dah orang ni ahli syurga ke orang ni ahli neraka pada mayat, pada seorang yang meninggal dunia. InsyaAllah kita belajar pada akan datang nanti. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jemaah sekalian, rasa belakang tu ada kitab ni lah, Mau'izah Hasanah. Malam pertama di alam barzah. Di barzah ni insyaAllah. Ada kat belakang ni kitab ni yang anda sebut. Kitab yang perhanskan bacalah, bacaan santai di kalangan kita. Malam-malam belum kita tidur, daripada baca WhatsApp, baik baca buku ni. Orang kita kan dekat nak tidur baca WhatsApp, nak tidur je baca WhatsApp. Sekarang kita tukarlah, daripada baca WhatsApp, baca buku Malam Pertama di Alam Barzah. Biar kita tidur tu dengan kita belajar, mudah-mudahan demikian. Yang keduanya jemaah sekalian, Komplek Darut Tibbun Nabawi, Ana sendirilah di bawah Ana ni akan buat satu kursus rawatan Islam. Oleh kerana kita sekarang ni ramai di kalangan kita kena sihir, kena berbagai-bagai cara berlaku di kalangan kita. Kursus ini anda buka kepada orang yang dia nak tahu, bukan dia nak berubat pun, tapi dia nak tahu pun tak apa. Dia nak belajar, kemudian dia nak tahu bagaimana hebatnya Al-Quran Karim dan doa-doa yang maksud mengubati penyakit-penyakit di kalangan kita. Ataupun orang yang nak jadi perawat, dia sendiri nak jadi perawat misal contoh, nak tolong keluarga dan sebagainya, datang pada 19 dan 20 hari bulan November. 19 dan 20 November, hari Sabtu dan hari Ahad, bermula daripada 8 pagi hingga 5 petang. Maknanya 2 hari lah kursus tersebut, 2 hari. Tempatnya di Dewan Teater Shah Alam. Dan perhanskan ambil pamphlet ni, perhanskan boleh dapat maklumat lah. Ada pamphlet ni kat belakang nantilah insyaAllah, untuk maklumat ini sendiri.
Yang ketiga jemaah sekalian, pada hari Selasa ni 8 November selepas maghrib bertempat di masjid ni. Pada maghrib di masjid ni kita akan ada satu lagi program di mana program forum perdana geng Surau Putrajaya. Geng Surau Putrajaya ni berkumpul dekat sini. Kita akan buat satu program program yang disebut dengan forum perdana. Panelisnya yang pertamanya Ustaz Ahmad Dusuki bin Andurani, yang keduanya Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif bin Muhammad Kasim, dan juga dimoderatorkan oleh Ustaz Haji Zakaria bin Osman. Ni anjuran samalah dengan PPZ, dengan masjid ni, kemudian beberapa lagi agensi-agensi yang terlibat dalam ni ada kat belakang perhanikan. Jangan tertinggal lah pada 8 hari bulan ni, hari Selasa malam Rabu insyaAllah. 8 malam insyaAllah. Apakah yang dikatakan mati sebelum mati yang sebenarnya? Mati sebelum mati ni yang di antara yang pertamanya ialah matinya hati sebelum matinya jasad namanya. Mati sebelum mati ni, hati kita ni mati. Tengok melekat maut tu, mati dah kita. Hati tu tak ada perasaan. Kita ni jadi tak ada rasa. Jadi mati, tak tahu apa dia. Blur je dan kosong. Tu dipanggil mati sebelum mati. Ataupun mati sebelum mati ni juga, ulama-ulama kata, ialah matinya amalan. Mati amalan, dia tak beramal lagi dah. Tapi dia tak buat amalan, jasad dia hidup lagi. Dia ni dianggap mati sebelum mati-mati. Mati sebelum mana mati. Patutnya, dia masih lagi meneruskan amalan. Buatlah amalan. Amalan kita ni jangan berhenti. Sampai bila? Sampai kita tutup mata. Tapi ada dah orang. Dia tak semayang dah. Orang tanya, kenapa tak semayang? Saya dah penat dah semayang ni. Dah penat dah semayang. Yang menyebabkan dia ni, orang tanya, kenapa? Dia kata, saya dah lama dah ustaz semayang. Jadi tak nak dah semayang sekarang. Ini dipanggil mati sebelum mana mati. Kita jangan begitulah. Biar kita ni berterusan dalam berkekalan pada kita. Jemaah sekalian, jemaah yang rasa nak membantu saya, saya sedang bangunkan dua tempat sekarang ni di Kelantan, bangunkan bangunan untuk sekolah wakaf dan juga yang di tempat rumah asrama yang sepatutnya disiapkan bulan 12 ini untuk pelajar tahfiz. Tapi perlu lagi dana. Perhanin sekian tengok dalam matancenter.com. matancenter.com, perhanin sekian boleh impak melalui situ pun, Maybank to you dan sebagainya, melalui cara demikian. Perhanin sekian boleh bantu cara demikian. Sahabat-sahabat bantu sahabat-sahabat kita kat belakang. Ada minyak wangi ke kita? Tak bawa ni. Allah. Ada sahabat kita Samsul Rau-Rau ni biasa bawa minyak wangi. Dia biasa pergi ke mana-mana pun biasa bawa minyak wangi anak. Biasa umum minyak-minyak wangi dan minyak atar yang beliau niagakan itu sendiri untuk dana kehidupan. Hari ni tak bawa pula. Habis. Kita doa biar dia pula bekalan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma syrah lana sudurana wa hassin akhlaqana wa yassir lana umurana. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. اللهم اشرح لنا صدورنا وحسن أخلاقنا ويسر لنا أمورنا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم نوّر قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.